Yo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ya lagi santai dulu hari ini. Sambil nunggu acara Isra Mi'raj di masjid dimulai, kita tunggu dulu di rumah. Kalau sudah terdengar sudah mulai, kita cus ke sana ya. Oke, tunggu di TKP bosku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi ila al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul muhtaram para alim, para sesepuh, bini sepuh, wakil khusus jabatan panjenenganipun ketua takbir Masjid Baitul Amin, para bapak dan para sederek jamaah salat maghrib ingkang dipunmuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Langgung rumiyin, monggo kita sesarengan ngaturaken syukur dhateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bi kauli alhamdulillahirabbil alamin. Dening menapa kula tindak sedaya saged rawuh ing mriki majelis tak perlu ndadekaken ibadah salat maghrib. Mugi dilanjutaken kaliyan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang badhe dipun bukan dinding Bapak Haji Abdul Rosad, dinding mungkin ini pun dimatung Bapak Pak Rutin, dimatung Bapak Haji Abdul Rosad Hotel Pro Abdul Rosad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Peringatan
kula panjenengan ingkang sae pancatet dening Allah sebagai tambahan amal saleh maslahah manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Sholallahu salamuhu mugi tetep katon lan satong nabi panutan kita Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak lan para dewi, terima kasih kepada yang kamu sampai akan datang kulo Pak Rizki nampong-nampong sana ke terkait mudahi tani maizah jelahat tanah datang jamaah maghrib musyala masjid Nurul Amin. Para bapak dan para ini saya ikut menyentangkan lalu keluarga Mbak I kemudian Pak SKKT. Terus kerang seminggu ini kula sudah kecil betul hilang tapi pakai kerakan kula mengkadung di sukui pakai kerokon ini terus nolak ada seperti ya Pak Agus ini ingin ponjau kula jadi kalau kerakan kula sampai akan para bapak dan para hadirin peringatan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ini itu bahasa Arab. Lek dibahasakan kula sampean Isra' niku mlampah Mi'raj niku minggah. Lho sing mlampah sinten? Sing mlampah niku kekasih Allah, utusane Allah, pilihane Allah inggih menika nabi yang luar biasa panutan kula njenengan inggih menika Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah sampai saya budi wonten Al-Qur'an niku sepakaken taun billahi minasyaitonir rajim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu Quran kita nanti akan terus santri subhana wa bersuci sopo alladzi rat silai lagi asro kang nglakokaken sapa alladzi fi ahdihi minal masjidil haram saking awet saking masjidil aqsa ilal masjidil aqsa tumekomai masjid al aqsa dan terus wawatawi alladzi asro Sami'u mahumidangat al-basiru tur mahumidangat. Tidak coro samping, tidak coro anak sekolah yang berharganya. Dan Maha suci Allah, Allah sekolah kuatkan, sopoh putri Allah. Ia dihilangkan kaulah yang ada di oleh melakukan oleh waktu ini dilakukan ke kaum masjidil haram maka ke kaum masjidil aqsa yang pasti. Lalu nama sebagai kali nabi kok dilakukan kalian Allah terus diunggahkan nanti ke kaum mustawan madhab yang nasar itu di Allah niku adalah sebagai jadi buatan namun sekedar kali Nabi melaku termogah ada sebab-sebab sebab mi'raj itu wonten sebabnya sebab yang sekawan sebab yang pertama dan yang Nabi susah kali Nabi sangat bertumpuk-tumpuk sangat susah saking susahnya dunia kanji Nabi Gusti Allah menghibur kata kanji Nabi dipun lenjarkan dipun lampahkan sejauh-jauhnya mulai kanji Nabi Gusti Allah menghibur kata kanji Nabi Gusti Allah menghibur kata kanji Nabi
Bila saya menikah untuk menghibur orang susah, ini dipun menjarahkan kaya Nabi, dipun dimani suam madab wangkan wasari Allah SWT. Sebab susah itu kaya Nabi, bila kaya Nabi dipun tinggal situ dengan Sa'id Musayyidatun Khadijah, janda kaya yang sangat rupawan, menawan, dan sangat menarik. Kekasih kanjeng Nabi, situ boten antai sedawu mawe. Ditinggal situ, dan pamanipun ingkang namine Abu Thalib, ingkang panjenenganipun ngopeni kanjeng Nabi. Mulai taksih alit, ngantos dumugi dewasa, ngantos dumugi dados tiyang pikantuk seorang janda kaya. Ini menikah Ibu Sayyidatina Khadijah. Sebab yang pertama, sebab yang nomor kali, langit kalian bumi niki bentrok tukar. Nganggak gegerai langit kalian bumi ini, boleh kalian dipisah dan sabar. Maka sebabnya, sebab bumi ini rumongso diinno kaya langit. Langit bumi itu malam penyek-nyekan sebabnya bumi itu dinyek terima. Oh bumi kamu itu dari makhluknya Allah. Tapi gak kaya aku langit bangunan yang bersalah kau sudah. Rupanya salah bagus, cantik, indah. Tapi apa? Terus bangunan yang iso segala macam kotoran di pandemian bumi. Kompakin kompasin elek-elek manggungnya aku ambil langit. Coba bayangkan bintang, bulan, matahari, planet-planet yang teristimewa manggungnya elek sama manggungnya. Akhirnya bumi gak ada yang memanggungnya. Iya, karena dan aku ini seorang bangunan sepertinya asor banget nangin aku duit ini jimat sing orang nobalinya ini yaitu kekasih Allah kang aran Muhammad umat pilihannya Allah umat kekasih Allah gak ono sing bani besok sing katanya apa atilan ditulungi kakek umat haba Allah mulai nabi Adam umat Muhammad namun setunggal yang ini dengan itu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dijawab, kalau ada langit itu di usul dengan Allah, ya Allah, buat ini ya, melainkan dipun itap menungso sing aran Muhammad. Jangan menungso pokoknya ada akhlaknya. Tapi akhlaknya kami Nabi dipun dalam dengan Quran itu, la ala bulukin nabi. Akhlakmu itu mana? Akhlak kalau aku orang yang membani orang tapi muluku dia upati akhlak menung suara dalam tapi yang nyati di alam apa yang menung suara itu dia dari di alam kali Allah tapi akhlaknya itu alam dia Allah dan kanina itu manusia yang buatan koyok menung suara biasa apa sebabnya? Kanjeng Nabi itu yang melaku bareng wong telu kaya diri pula sama ada telu ini kanjeng Nabi yang bareng ini oleh kandung ini ya pula kanjeng tapi ini bareng wong dudur bareng kanjeng Nabi rawang dari itu pasti sandung ini naik ini kebanyakan kanjeng keistimewaan yang dihati, tapi jajal pula termol genteng, cecil wong genteng, wong tulis tiba telu pula sasak istori jajal aduh, dia kan jenak ya resan wong dulu sandure, apa yang wong dek moyang pulau ini itu jajal pula lutut, kan jenak tetap sandure bila sekarang ini, kalau dia keistimewaan dan kan jenak ya akhlak bagus banget. Setelah sangking terlalu banyak sejarah naliko badai sholat
Kanjeng Nabi dicegat kaya wong dirusui, diinok, malah diidol ibarat. Kanjeng Nabi aja sembahyang, sekarang cuma sembahyang yang wajib diidol ibarat. Sok pisang, kengkeng, kengkeng. Kanjeng Nabi mboten nesu. Mana ini sudah ini kan terus berangkat. Aja lihat pulau aja enggak. Ada yang mencit, ayo jalan. Itu ni wong, tidak ni wong. Ayo, sama dengan orang mencit, aja muda di itu ni kan wong. Alim tu tinggi lo. Sama dengan orang muslim lah, dengan yang lain lah pulau sana. Kuku buat tak ada. Kuku dah mati lo. Ada ni mata. Di baru malah satu kali tempo tiap yang itu ni betul enten tak apa lah kalau ni mahu cerita itu ni aku tak tahu tinggi siapa pun tiap ni siapa kalau saya di sampah kan sekolah di sampah kan ni dan dia lek pulak desa lo harus main di tuan lo kok lo siapa lah betul betul ke dalam desa kan ni tapi kalau lagi keanehan kalian nabi, ini termasuk kalian nabi umat Allah, pilihan Allah dan umat besok sebagainya apa lagi dan terus tuju umat mana nabi akan terus umat itu pun kalian lalu masuklah. Kalau bapak dan ibu hari akhirin perjalanan Islam itu terkait dengan doa. Nih mungkin karena macam pilihan karok kepala spinaya dan pos pos kema pos pertama dan modal macam dan kain tulang sesuai kata Islam yang sering penting hanya tinggal di suan mengajar menjelaskan Allah ketuaan dari Tuhan Allah tidak omongan di lokasi di TPP disampai penuh kali Allah bila uang oleh wis balik Muhammad omong-omong uang itu jangan melakoni sholat lima waktu melalui beberapa proses buatan omong-omong awal ini panjang ya teman-teman ini kalau mau berkati sampai sepuluh kali menuntut tadi monggo sampai hasilnya kali Nabi ini berkati kali Nabi Sprobiot ini kulo panjenengan roh rasane ngantos iki saniki ngantos iki dina dina napa perkara kanjeng Nabi Isra Mi'raj asli kanjeng Nabi Isra Mi'raj iki menika kita kita nglampahi salat dan salat dan sak dino suwi sak kuat-kuate monggo kita nglampahi salat lima waktu sebab binjing itu hisapi amali manungso binjing terutama manungso sing dilanjrat sing dihisap sing dihitung amali namung sholat yang pertama ini amat itu berapa ini tak sholat lek sholat ini itu ditemui sampurno ape salat terbunyi sholat insya Allah wakil amalnya diterima oleh Allah singkat hari tapi lek sholatnya kurang sempurna bukanlah kebisara berhubungi sholat wakil amalnya bakal ditulak dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin-mungkin kuno-kuno yang sedaya nombor mali sampun wonten masjid ini mungkin sholat kuno menyenangkan sekolah awal tapi oh itu memang di Allah sepuluh karanya kuno menyenangkan di pertama kesehatan iman Islam di pertama kesehatan kesemuanya dan rohani satu melakukai segera berkata-kata Allah dan nanti datang sekolah darang-darang pun kita ilai kata Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb, 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 ya R
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengatan peringatan sambil bahasa kita dipisahkan di video ini terus. Ya, sudah dikomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami kira kita mengenai mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari batu kayaknya. Main besar enak. Ini berkaitan dari kegiatan Isra Mi'raj kita di malam hari ini. Tahu. Kawal itu nggak pertama. Trans TV. JTP buruk. Trans TV apa JTP? Aku meringi sama. Ayo. Langsung live. Betul live. Kelek ngegaret ini ya. Mengasih kebungkusan. Ya, baik kita atur.
coy. Bila Ultraman coy. Apa? Iya wes. Iya iya coy. Tenang coy. Cuma coba soal ambilan. Cuma coba. Enggak mudah coy. Ultraman itu emang Pak Jendro nih, gak ada nomor kafe. Kan jam 9. Dari kota siap pertama gitu. Apa jam 9 ambilan kedua? Jangan sekolah. Kakak sekolah lah itu. Lah, lah kita ya mau kamu sih, aku kafe Bilal. Tengarolas ya wes. Tak lore nyetele, tenang aja. Terus patahannya kayak apa jari aku? Karena ini jam 9 urusan. Kau pecuri apa sih telo? Kau kan tanya orang teko sih saya. Ya wes. Ah mas wes. Patron kirim pesan loh. Kacang kiki. Itu tergantung sih ceramah, ceramah itu aktif bu. Express. Sangat hari. Travelan ya. Singkat singkat aja. Jadi. Cenai ini bang, gue nggak singkat singkat tuh. Gue singkat singkat cenai ini loh. Kan bilang apa? Bilang singkat-singkat sana ini. Kan anu aja nonton aku. Ya iya. Bilang singkat-singkat tuh. Ya alhamdulillah. Bilang sampai rusak. Ceplok dari dok dok. Ini ngene. Bakati uto. Ya. Lewat, lewat uto. Nanti mentok, lu entek, lu kuat. Itu untuk balap dari ya? Kuat. Lu kuat. Mantap.